ナイス。じゃあ行くよ。ナイス。ウェイ、laju sangat pun ni. Relax lu. Aku tak pergi mana pun, aku di sini je. Ha, tahu lah mulut ni. So ini mungkin akan menjadi episod terakhir untuk game Uninvited Guest. Setelah sekian lama kita main game ni, menghadapi pelbagai cabaran dan liku, bermacam-macam jenis jumpscare yang kita pernah hadapi dalam game ni, Setmu. So saya tak tahu apa akan jadi pada episod last, Setmu. Mungkin unlimited jumpscare, mungkin jumpscare yang terkuat dia akan bagi. But it's okay, kita boleh tampungnya, Setmu. Kita boleh hadapinya, Setmu. Yeah! So welcome back, Setmu, to the game Uninvited Guest. So hari ni kita akan sambung story, the last story pasal game ni, Setmu. So pada episod lepas, kalau Setmu dah tengok, kita ada jumpa seorang doktor, Setmu, yang mana doktor tu cerita pasal infection, yang mana doktor tu sendiri kena masa dia nak rawat penyakit infection Arnold Winchester tu. Dan ada juga cerita pasal rumah tu penuh terbakar, Setmu. Dan bila kita sampai satu tempat, kita macam masuk ke alam lain, Setmu, yang alam tu penuh dengan kematian dan juga masa kat situ berputar laju, Setmu. Dan ada nampak mayat-mayat yang saya rasa mayat tu adalah orang-orang yang pernah cuba untuk curi painting tu, Setmu, tapi tak berjaya. So mungkin kita berjaya, Setmu, pada part last. So let's go, kita akan sambung game kita Uninvited Guest. Right, welcome back. Level 4, big problem, Setmu. Masalah yang besar. I like besar. You like besar? Maksud saya, masalah yang besar saya boleh hadapi. Alright. Ha, kita kembali ke dalam mansion, Setmu. Lepas kita kena tumbuk dengan orang tu. Oh my god, bismillahirrahmanirrahim. Ada dua jalan, Setmu, kiri dan kanan. Mana sah kita nak pergi? It's so dark in here. I can see shit, anything, maksud saya. Alright, barricade door prevent infected one getting here. And look, Mr. Winchester, there is something not right about him. Aku rasa Mr. Winchester pun kena lah, Setmu. Dia kena infected tu. Apa benda yang infected? Oh my god. Bismillahirrahmanirrahim, gelaknya. Ada dua jalan lagi ke? Ada saja. Siapa nampak ada orang depan tu? Mau nak jumpscare aku ke? I don't think so. Oh my god, buku benda tu. Jangan kacau aku lah buku. Aku nak berdepan dengan hantu ni. Sekejap, dia bukan pandang sini, dia pandang sana. Dia pandang arah sana, nampak dia punya jubah pula. Dia hilang ke? Aku rasa dia hilang. Bahang penumbuk, Setmu, atas muka kita. Ke buku jatuh lagi? Mu ni buku, semua benda lah rumah ni nak kacau aku. Buku lah, tadi bear lah, patung lah. Alright, so ada dua jalan kat sini, Setmu. Ni apa benda ni? Pintu ke? Ada topeng kat sini. 1, 2, 3, 4, 5. Aku rasa ada satu topeng hilang kat sini, Setmu. So mungkin kita kena cari topeng tu. Lepas tu kita boleh buka pintu tu. I think so. Alright, so kita kena cari topeng tu sekarang. Geng ni tak ada clue lah. Dia tak tunjuk kena buat benda, kena buat benda. So kena fikir sendiri. Ada jalan kat sini, Setmu nampak ke? Bismillahirrahmanirrahim. Ada apa kat sini? Oh, ada lighter. Barulah aku boleh nampak sikit. Ada surat lagi. Thief. Ah, kata dah, thief 2. Maknanya ada orang lain kat sini. Bukan kita seorang nak curi ni, Setmu. I managed to kill one of Winchester servant, but he managed to stick his knife in me. I'm writing this note just in case if I pass out. Bring me the doctor. Give me everything I found today. Make sure he heal me. So pembunuh ni dia cuba untuk bunuh salah seorang Winchester punya servant. Tapi servant Winchester tu cocok dia guna pisah, Setmu. Stick lah, tak tahu cocok mana tu. Lepas tu dia cakap, dia tulis ni supaya orang bawa dia doktor, Setmu. Takut benda-benda jadi kat dia. Saya tak rasa doktor boleh rawat tulang. Mu ni. Fuh, mu pulak. Benda ni. Oh, ada kunci. I take that. Siapa bisik tepi aku tu? Mana lapu aku pergi? Tadi bear ada sini ke tadi? Aku rasa tak ada. Weh! Dia tiup liling sekali dengan benda liling dia ambil. Oh ni miskin ke? Ha? Dia ni... CO batu ni. Ada-ada je. Merata tempat dia ada.
Oh, situ perlukan kunci. Sekejap, kat sini ada benda. Secret! I found secret. Nice. Kunci ni kita kena masuk untuk cari topeng, Ustaz Mu. Oh! Oh my god. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sedek. Oh, tu topeng dia pegang. CEO batu pegang. CEO batu. Nak saya garu-garu batu tu. Barulah saya topeng tu. Ah! Gimana tu? Dia moonwalk ke belakang pulak. Sekejap, ni pintu ke? Dia buka. Mana CEO batu pergi? Mainlah. Mainlah. Saya garu-garu sikit. Oh, dia di situ. Nice. Ni pintu ke? Bukan. Bagilah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my god, benda apa tu? Sebol! Sasa, geyo! Besar! Aku tak boleh lari! Mana dia pergi? Aku ada pentik kat tangan aku. Mana dia pergi? Aku tak boleh masuk sini. Ni ke mana? Ah, sudah. Oh, kita kat sini. Tempat aku ambil secret tadi. Oh, kita dah dapat emas tu. So, rasanya bolehlah kita buka pintu tu. Ah, aku nampaklah mengintas tu. Apa diri gitu? Minyak muspada, bang. Gini, gini, titi. Starman berapa tu? Alright. We got it. Oh my god. Ah. Bilik berhutang lagi, Zekmo. Mungkin kita akan tumbuh ke garden. Aku tak tahu. Fun fair. Apa mujerit gitu? Ha? Jumbo kena sula ngepeng ke benda? Apa dia nangis? Atuh benda nangis. Sini ada benda. Ada benda. Jalannya adalah kat sini. Bapa mu ni? Mu ni atuh kanjing ke mujerit tu? Au, au. What is this? Ada loceng. Oh my god, au. Besar, kaya main pula dia. Dia sodok aku, Zekmu. Aku mati ke? Oh lah, aku mati. So mungkin kita tak perlu tekang dia ni. Jangan tekang, boleh lalu tepi ke? Oh boleh. Bila aku tekang ni, Zekmu, dia mari arah sana. Dia langgar teru aku. Ni apa benda? Ada pintu ke? Tak. Ke sini. Tak ada benda kot. Oh, ada secret. Lepas tu mana jalan? Sabar jap. Let me think. Sekejap. Kalau dia lalu straight, sempat tak kalau aku nak nusuk sini? Ha, gini. Rasanya cepat. Lepas tu dia lalu straight, pintu tu terbuka lah sebab pecah. Let me try. Kang. Tak dang, Zekmu. Tak dang. Apa tak dang? Aku tak boleh lari. Apa muka gitu cara dia? Dia kan aku lari, lari mana? Memang tak boleh lari dah. Kita try sekali lagi. Tapi aku kena cepat lagi. Rasanya paling paling dekat benda ni, batu tu, yang kayu ni yang buat tu. Daripada sini aku boleh sentuh. Lagi! Pedang! Kau ni kena buat! Dia tu laju sangat! Aku tak boleh lari! Alright, kita cuba sekali lagi, Zekmu. Ni last. Tolonglah jadi, tolonglah jadi. Alright, lari sini je. Straight sini je. Sat masuk. Masa aku buat ni senang. Bila dia mari lagi, laju sangat. Dia berpecah. Wah, dinding lain kat sini. Mas, bila ada lombong bawah ni? Bawah rumah dia ada lombong. Right. Rasa tak ada dah dia. Tak ada bunyi dia nangis dah. Oh my god, ada benda gerak-gerak. Oh, nak semayang belaka ke? Tunjuk kiblat ni.
Relax, boleh aku lalu? Boleh aku lalu? Boleh aku lalu je, Abang Batu. Boleh buka? Hai! Dia tunggu aku palang benda ni! Ah, sudah! Kenapa bunyi tu? Aku tak lagi! Lekat pasal ni je! Ada bunyi saya mu! Aku tak buat benda ni! Ah, benda bunyi tu! Mana tu? Kenapa gerak tu? Weh! Kenapa tu mana dia pergi? Aku dengar dia kat sini. Oh, rasanya kena elok lah Samu. Tak boleh bagi dia langgar. Alright, kita cuba sekali lagi. Aku tak nampak dia mana. Dengar kat sini. Dia ke sana. Alright, dia ke sana. Entah dia, aku nampak dia. Siapa nampak? Dia gelap sangat ni, aku tak tahu dia di mana. Sap, dia lalu sini. Lepas tu dia pergi sana. Kita duduk sini sikit. Tu. Bunyi dia kat sana. Nice. Aku tak nampak dia gimana tu. Alright, dia pergi situ. Ah, sudah. Mau gimana tu? Ah, sudah semu. Oh, dia ke depan tu. Siung. Dia gimana siung bagi mula. Ya, yeah, kena ni, kena, kena, kena. Ah, sudah. Mana dia pergi? Apa benda ni? Ah, sudah. Bukan sini. Bukan sini. Eh, mu jangan main-main aku. Bukan sini. Jangan. Jangan. Melanggar benda lain. Jangan langgar aku. Kenapa dia masuk dalam ni? Ah, sudah. Hilang. Apa dia buat? Jangan. Ya Allah. Allah dia kuat hidung aku temu. Habis berlubang temu hidung aku. Ui, yang besar tu selamatkan aku. Bang, bantu jangan. Yang betul. Yang besar tu selamatkan aku, Samu. Alright. Kita kat mana ni? Hai. Aku tak faham lagi ni. Kejap ada sini, kejap ada situ. Mungkin imajinasi ataupun hallucination. Ha, lebih kurang tak maksud dia. Ada dua jalan, Samu. Situ se. Kita try lagi sini dulu. Ada benda-benda aku boleh buka tak boleh? Kita kat mana pula ni? Basement? I don't know. Ada benda kat sini ke? Ada surat. All my friends seems to get mad. They all want to kill me. Semua kawan dia marah saya mau nak bunuh dia. Benda aku boleh buat kat sini? I don't know. Oh, ada key. Nice. I take that. Ya Allah, kejut aku saya mau. Jump scare dia tak boleh bincang lah saya mau. Merata ada. Tukang buat geng ni buat memang busuk hati ni. Alright, kita dapat kunci saya mungkin kunci untuk pintu ni. Tengok tu. Merata ada saya mu. Pintu automatik pun ada kat zaman ni. Oh. Mula macam tak boleh percaya je. I don't trust you, man. Man, look at that. Oh my god, he thick. So big, I like. Alright, ada puzzle saya mu kat sini. Apa ni? 12? 12 ke 1, 2 tu? 12 tu. 12, 3, 6, 9. Mungkin kita pakai untuk buka benda ni. Alright, kita dah tengok dulu. 12. Kunci 12, 3, 6, 9. Alright, ini 1. Ni 4. Kat sini 3. 1, 3, 4. 1, 3. Pak tak payah usik. Sebab dia tak ada dalam tu. 12, 3, 6, 9 je ada. Alright. Mu hidup ke? Eh, kau lalu ni. I don't trust you, man. Aku kan bodoh. Alright, ada dua je kat sini. Mana nombor 12? Mungkin 1, 2, 3, 6, 9 mana?
Ya. 12, 3, 6, 9. Patung ada 1, 2, 3, 4 je. Apa puzzle dia ni? I don't know. Mungkin ada benda yang aku boleh ambil, yang aku kena cari lagi. Tak ada dah, ni jalan dia. 1, 2, 3, 4. Mungkin yang ni Zekmo. Arah dia Zekmo. Ikut arah jang. 12 atas. Straight. 3. Nombor 2 tu kena buat 3. Maknanya dia mengadap kanan. 6, 9. Alright, kita try 12. Kita ambil nombor 2 tu sebab paling dekat. 2. 2 mengadap belah kanan sebab dia nombor 3. Macam ni. 12 tinggal 12. 12, 6, 9. 12, 6, 9. 3 dah siap. 12, 6, 9. Maknanya nombor 1 tu 12. 12 mengadap ke sini. Mengadap straight, betul tak? 6, 9. 9. Yang ni nombor 9. Macam ni. Maksudnya 3 mengadap ke 6. 6 ke belakang. Pintu terbuka. Eh, mu ni. Jangan ajar aku lah. Aku dah sakit kepala ni. Nak kepala aku pecah pula. Alright, buka lah pintu. Rasa macam terbuka lah ni. Nice. Terbuka lah Zekmo. Ada benda kat sini. Oh my god, banyak-banyak Zekmo. Nampak Zekmo banyak-banyak ni pegang gambar yang sama. Apa tu? Aku bodoh, bukan aku seorang je cuba untuk curi benda ni. Ramai lagi try nak curi benda ni. Tapi gagal. Dia tak professional macam aku. Aku je lepas buat benda ni eh. Dek, rasa macam ada nampak ada orang lari ni. Nak siapa pula nangis ni? Mana sini lagi eh? Kanan ke kiri? Kanan macam jauh je, kita lagi kiri dulu. Mana tahu ada secret ke? Aku tahu secret tu untuk benda. Mungkin good ending, bad ending ke? Bro, ada note kat sini. It almost no time left. Run, run away from here. I'm trying to run. Daripada episod 1 lagi aku nak lari dari sini. Tapi dia tak bagi. CEO batu ni bully aku. Dia ketuk kepala aku berkali-kali tu ni. Haa, kau bodoh ha. Untuk belakang pintu, ingat aku tak nampak ke? Ni jam sekian zaman bila ni. Untuk belakang pintu. Ada benda sini. Tak ada benda. Duduk diam situ eh. Oh, dia perhati aku ni. Lihat dulu. Mu nak follow aku ke? Menjak ketuk aku sudah. You stay there. You don't go anywhere, okay? Mudus situ. Nice. Kita ikut dah. Nice. Weh! Laju sangat pun ni. Relax lu. Aku tak pergi mana pun. Aku di sini je. Ha, tahulah mu lonely. Dia pun lonely juga kat mu. Dia nak berkawan dengan aku. Ingat muka kau hari tu. Mempukul kepala aku. Ni membuli ni. Ni harassment and bullying. Violent. Aku report kat majlis hantu kang. Kenapa bunyi tu? Kenapa bunyi tu? Tahu. Something gonna happen here. Oh my god. Alright, there's something down here. I'm not sure I want to find out. However, I got no choice but to climb down. Seems this the only way out of the mansion. Oh, kita menuju ke jalan keluar pada mansion. Nice. Dia kabar ada something bahaya kat sini Zekmo. Apa benda ni? Sebesar ni. Tuang je lah. Kenapa ni? Oh, meatball. Giant meatball. I like. Alright. Apa benda yang bahaya? Tak ada benda bahaya pun. Aku rasa selamat je duduk sini. Alright. Kenapa senyum sunyi sangat ni? Oh my god. Berapa tu belakang aku tu? Berapa tu? Weh, lari laju sikit. Geng ni tak boleh lari lah. Apa apalah mu buat geng tak boleh lari. Ah! Kaki aku patuh. Ah, lari! Jalanglah bodoh. Benda tu serangga ke? Rasanya serangga kot. Tahu geng ni gelap sangat. Aku tahu apa dia buat geng gelap-gelap. Kaki aku patuh, mana dia sini ni. Stop
Stop! Tengok lu. Aku pelik betul lah geng ni. Dia nak suruh aku lari tapi aku tak boleh lari. Apa dia mau fikir? Right, kita pergi je. Straight je. Nice. Jangan patah kaki. Macam mana boleh patah kaki? Tengok tu. Go! Hey! Aku sakit hati betul lah. Kenapa patah kaki? Ataupun tak ada lalu atas. Kita lalu bawah je. Macam ni. Lalu bawah je. Tengok tu, mempatah apa? Alright, gi. Jangan patah lagi. Lalu bawah, jangan panjat atas. Lalu bawah je. Diam! Dia tu dekat belakang aku dah tu. Diam! Bismillahirrahmanirrahim, tolong ladang. Aku malah ulang balik. Tolong ladang, ada di belakang aku tu. Mana jalan? Itu. Ni jalan. Naik. Nice. Kita turun balik ke? Ada turun lagi saya mu. Jangan patah lagi lah. Dengar. Aku nak naik seriang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong ladang. Nice. Masuk sini. Tunduk. Tunduk lagi. Masuk. Nice. Di belakang aku ke? Oh, dia ikut lah. Go. BBQ mu situ. Minyak ni benda. Di Thailand lah. Orang makan labu-labu kat sini. Belau. Aku nak kat pintu je. Yang tu jatuh apa. Bila aku pergi sekarang. Tak boleh dah. Ah, sudah. Apa gelap ni? Aku sampai chapter lain. Bukan chapter lain cikmu. Masih lagi dalam level 4. Tadi back ke sini Mr. Winchester. There you are. You sole survivor. My whole family and servant are dead, but you managed to survive. You succeed in completing the world journey. I congratulate you. There's little before finish the line. There are little left before finish the line. I show you the way. Kita memang kena perhatikan ke? Dia kau kita survivor semu. Jika ada sikit jalan lagi sebelum habis. Dia tunjuk jalan. Siapa dia tu? Yang tu kau tunjuk jalan. Dia pergi sana. Tu ke Mr. Winchester? Hai, kau nampak lah mu. Dia pergi sana semu. Right. Boleh lalu sini ke? Boleh. Nice. Nice, tepik sangat. I can go there. Alright, sini. Ada apa-apa kat sini? Tak ada. Berlalu sini ke? Tak boleh saya mu. Terlalu ketat. Ketat-ketat tak boleh masuk. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Ada apa masuk gang ke sini? Ada surat. Alright, dead man note. Anomaly aside house turn everyone crazy. In the anomaly, the time flow differently. I had different future. I see strange thing, but I got blinded by flash of the light. Then I return. I not quite sure how it's work, but I plan to find out. Sekejap, kalau dia buta, macam mana dia tulis tu? Cakap dia buta kena ni. Haju jalan. Ni gimana? Ada secret. Nice, I take that. Dia cakap dia buta kena cahaya. Macam mana boleh dia tulis? Bismillahirrahmanirrahim. Ada apa kat sini? Tolonglah. Yang tu kelakor. Kejut aku semu. Dia jump scare dengan suara gitu sejak bila? Mu ni ngacam molek. Dah tu, stop it. Mu ni aku kekoh batu mang. Tengok ah, muat sekali lagi mentapa aku kekoh batu mu. Secret. Nice.
Oh my god, jalan straight. Aku tak rasa selesa. Ah, kau bodoh. Aku kau bodoh. What happened? Mr. Winchester di situ. Lari dah lo, mari balik dah lapor ni. Kena panggang lo ni. Go! Lari! Lari cepat! Mula tak boleh lari. Dia! Oh my god! Aduh, patah kaki jumbo patah kaki sini! Lari! Lah! Sakit hati betul lah geng ni. Naik! Ah, sudah! What happened? Kita kena takak Zekmu. Ni mati ke memang story dia? Aku rasa story dia. Kita masuk chapter 5. Level 5. Dia tu. Siapa tumbuk tu? Titan ngamuk kamu. The end. You fail. Now you just like them. I release you from your duties. I no longer need your service. Mr. Winchester cakap. Apa benda yang fail? Dia takat aku. Sekejap, ni ke mana ni? Eh, ni bukan tempat mula-mula kita masuk ke? Oh lah. Yang ada tugu ni. Oh, ada secret kat sini. Yang ada tugu ni kang. Kenapa dia macam makin lebat hutang dia ni? Ha? Cepat betul tumbuh. Subuh ni. Kedah lama dah aku masuk dalam ni. Right. So ni mesti jalan keluar. Cemu, tempat yang mula-mula kita masuk ni dah jalan dia, tapi nampak lagi buruk. Nampak lagi macam banyak hutang daripada sebelum ni. Kang, aku rasa memang kita duduk dalam tu lama lah Cemu. Tak tahu, mungkin seminggu, dua minggu ke, 3-4 hari ke. Alright, kita dapat paint ke? Aku rasa kita dapat. Boleh kita keluar sekarang? Ya, ni yang ramai kita baling semua. Nampak buruk dah. Maknanya lama dah kita duduk sini. Betul tak? Alright, this is the end. Buat aku keluar dari sini. Nice! Kita dapat keluar semua. Haa, ini dapat balik. Weh, rumah aku hancur dah. Mana bini aku? Mana Lisa? Mana anak aku? Macam mana boleh hancur? Oh, painting tu kita dapat. Mana anak aku? Aku nak selamatkan anak aku. Sekejap, bunyi benda tu. Hai, ada helikopter. Tadi aku naik kuda. Ini bukan seminggu dua demo ni, sahabat ni. Berapa puluh tahun aku dalam tu. Ah, sudah, mari dah counter strike. Tengok tu, senapang bukan senapang lama, senapang baru tu. Sudah. Kita. La ilaha illallah Saimu, kita jadi infected juga Saimu. Kita jadi geng-geng CEO batu Saimu. Wah, dekat sini lagi. So rasanya kita duduk dalam tu lama Saimu. Aku rasa bukan merasa macam mungkin 2-3 abad Saimu. A game by Andre Aidrovi. Rasanya mungkin 20 tahun
Tapi kita tak perasan Ustaz Emu sebab kita selalu teleport, betul tak? Bukan teleport, macam kita masuk alam lain. Dekat alam lain tu masa dia laju. Kita tak sedar masa tu bergerak pantas, Ustaz Emu. Berat dekat sing lagi ke? Oh, tu anak kita lah, Ustaz Emu. Kan, ke bini kita tu. Ada orang tengok kita dari jauh. Rasanya anak kita dah besar. Rasanya lah. Anak kita dah besar dah. So itu saja game kita, Zemu Uninvited Guest. So satu game yang sangat menarik, Zemu. Jumpscare dia menjadi Zemu, jumpscare dia strong, kuat. Tapi saya agak kecewa Zemu sebab ending dia tu, saya mengharapkan happy ending. Tapi ending tu macam ada lagi plot twist misteri dia tu. Kita juga termasuk infected. Dan kita masih mari-mari bini kita tak ada dah, Zemu. Ada anak kita je tunggulah sekali. Rasanya mungkin anak kita tu dah besar. So kita nak selamatkan anak kita, tak dapat. Bini kita mati dah, tak tahu gimana. Diri kita pun jadi macam tu. So masuk tu, masuk ke dalam rumah tu sia-sia je, Zemu. Orang kat bandar tu mungkin dah mati dah, Zemu. Tak boleh jual dah painting tu. Mungkin painting tu diambil oleh askar tu rasanya lah. Mungkin kalau ada sambungan, rasanya askar tu mau masuk dalam camp dia. Dan camp dia kena attack ataupun camp dia jadi berhantu rasanya lah. Aku punya plot twist kalau ada sambungan lah. So habislah kita punya uninvited guest, Zemu. Geng ni jump scare dia. Ya, saya enjoy lah geng ni, Zemu. Jump scare dia sedap, bagi saya sedap lah. Tak lah terlalu strong. Dia ada strong tapi bagi saya tak terlalu strong. Yang saya rasa yang buat jumpscare strong, Emika Games, Naba pandai buat jumpscare, Zemu. So thank you so much, Zemu, yang for watching daripada awal sampai habis. Boleh komen pendapat Zemu kat bawah, apa Zemu fikir pasal game ni, best ke tak, jalan story dia macam mana. Jangan lupa tekan like dan subscribe, Zemu, yang mana belum. Kita akan jumpa pada next video. Bye-bye, jumpa semula. Bye-bye.